ora dikunci, guys. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mulai ngisi-ngisi atau nyulap mobil ini. Sudah kita putuskan, rencana kita mau modif yang out of the box, kayak misalnya ganti air suspension, kemudian ganti apa pasang sunroof, cat yang spesial effect gitu-gitu. Tapi tim tidak setuju sama sekali. Mereka ingin ngasih tunjuk bahwa kita akan sulap dengan budget seminim-minimil mungkin gitu. Jadi nanti paling cuma kayak beresi touch up painting ini, sama dicuci, sama pasang-pasang aksesoris-aksesoris yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam perjalanan selama menggunakan mobil ini. Saya rasa mobil ini masih mampu ya, ke Jakarta gitu masih mampu. Wangi nalpotnya aja masih wangi mesin Seat gitu loh, ya kan? Aroma seger gitu. Nah, langkah pertama jelas kita akan, sebelum kita cuci, cuci aja mungkin ya, nggak usah salon ya. Ini belum jadi kita salon, karena salon lumayan budgetnya 800.000. Sebelum kita cuci, saya mau lepas cover jok ini. Saya mau lepas cover jok ini pelan-pelan, dikerjakan sendiri, sebisa mungkin dikerjakan sendiri. Sepertinya sih bisa ya. Entah jadi apa tidak, tapi harusnya sih bisa. Karena planning saya ini paling cuma butuh benerin cat sama balikin semua fluida yang ada di sini, mulai dari oli mesin, oli transmisi, oli gardan, bila perlu minyak rem gitu. Jadi total fluidanya nanti kita beresin. Kok tanpa bawa alat ya? Apa di depan rumah wewe yo? Yang alatnya banyak. Lepas dulu semua. Cover joknya harusnya, aslinya itu masih pada bagus harusnya. Maksudku ngilangin bau-bau mobil lama gitu loh. Nah, setelah kan nanti dicuci, divakum, cuci plus ngasih pelindung karet di bawah. Oke, kita di depan kantor aja ya. Ini kan butuh alat, butuh bantuan Pak Deni juga maksudnya. Yo, nanti kita baru bawa ke tukang cuci. Hari ini agendanya itu. Enak loh mobilnya Mas Yan tuh. Dah, satu pekerjaan akan kita lakukan. Mobilnya masih enak. Untuk pertama kalinya project seperti ini kelakon. Artinya kelakon tuh, saya udah bayangin nanti dapat mobil semua itu ditadik-tadik sendiri gitu loh. Tanpa, bahasanya tanpa disupport bengkel-bengkel lah. Biasanya kan jok pasrahin lagi jok gitu kan. Kemudian segala macam pasrahin catnya, pasrahin titanium. Lah ini kita lakukan sendiri semuanya. Semoga proyek ini selesai. Dan nanti ini kan kita modal sementara modal beli 60 juta. Saya nggak tahu murah apa mahal, tapi karena ini bagus masih enak ya, kita bayar. Kata apa sih kejadian ya? Eh? Teman ramah di gimana tau? Ayo bareng-bareng. Fur, starter way, fur, benar sinetis, fur. Sungguh banget. Eh?
Kenapa? Kalau nggak dikater lama sih emang. Micet itu talipati kok ini kok. Sudah lah. Paling udah 3 menit tau. Oke. Nah, ini semi permanen, no. Rasakan abadi. Perdana pecah telur. Bisa nyopet satu. Nih, siapa mau teman-teman? Komen, tak kirim. Punya BV komplit. Masih bagus, belum ada yang robek. Tak gojek, tak kirim paket. Oh, nanti balik, ayo. Tuh. Wah, tetap nyalon nih gue tadi deh. Kayak gitu, ya. Oh, sengisor. Gak apa-apa kalau karpet. Iki rasa dijeblake rono ya? Iki ya? Engko ngene wae dijeblake saka mesin. Gitu. Dek. Sing gampang sih, weh. Wae coba pesene. Mbah, apa? Steha. Berapa minggu dia? 40. 40. Heeh. Les es. Nemain aja lu, sawi. Les es. Sing mburi kok ora atis ya? Servis berarti. Yang AC belakangnya berbeda sama kayak depan. Depan dingin, belakang nggak dingin. Nah, servis. Apa jeneng lu? Apa? Explore apa ya? Expander, expand. Explainer. Bukan. Kayak tukang bagi gue loh. Kalau pertanyaannya kira-kira mau dibikin original apa di cover lagi, karena bluetoothnya masih bagus, saya lebih milih original karena itu akan menghemat budget. Dan saatnya mobil usia 16 tahun baru akan dinikmati original bluetooth tempat duduknya itu. Maka alasan kedua menghemat budget. Alasan yang paling penting ya, yang pertama tadi mobil 16 tahun sudah mulai bisa baru akan dinikmati sekarang. Itu cover udah pasti 16 tahun karena kalau di karpet dasarnya ditarik sedikit aja udah sobek. Jadi nanti ini setelah di salon perkembangannya bagaimana, kalau jok apa karpet dasarnya tadi yang warnanya sudah kuning ngendal gitu jadi lebih bening, ya nggak usah ganti karpet dasar. Kalau nggak kita terpaksa ganti karpet dasar. Itu nanti tinggal fluida sama repaint, mobil itu udah siap dipasarkan lagi. Modal sementara belum keluar. Ini karena belum apa-ngapain. Paling salon. Nah, kita langsung daftarkan salon aja kali ya. Ada pertanyaan lain? Oke. B. Berarti buka jok, buka baut. Hah? Buka baut. Kayaknya di belakang lo bisa-bisa diakal coba. Kayaknya belakang. Bisa sih. Cutter aja, cutter sini, cutter. Ini bisa kok. Mana? Ya kan kamu, aku. Bang, tolong EPV daftar ke salon ya.
insya Allah tetap nyalon ini. Oh sama ini ada ini Ri. Ini pekerjaan nih. Ini pekerjaan kalau gak dibenerin ya gak josh. Nanti kita ke barito. Cueng aja ini. Eng. Cueng. Eng, panggilan. Eng, panggilan ya ini ya Eng. Pekerjaan. Makasih ya Eng. Apa lagi ya? Cover spion. Ini bodi kayak gini, piye ya, Cek? Kaleng deng kok. Masih bagus ini ya. Travel kayak kondisinya masih ya 11-12. Ini loh. Kaleng deng nih paling di kayak gini dirapiin-rapiin aja. Kemana ya? Ya nanti carilah. Kita istirahat dulu. Temui lo, batik lo. Wes. Tau culi. Yo. Dan dulu udah ketemu. Betul dong ya. Salah lengkap masih sesuai janjiku dulu. Waktu apa? My Keris itu loh. Sesuai janjiku masih tertata rapi. Yo. Cukup berapa ya? Babak. Ini sama. Udah cukup. 14 atau 2 ya? Aduh. Pur gue liat 14 pur. Kayak kok lobok. 14 lu HP pur. Ini loh, masih nyangkut ini loh. Ini ada yang di tengah gitu loh. Iya. Tari ya. Nah ini ketemu. Nah wes dah, udah. Katanya di pur. Nah ini dah. Ini penyakitnya nih. Dah. Free cover jok. Tidak yang depan. Tenaganya minus kesabaran. Harusnya ini ada bot di sini toh. Dibuka di depan enggak bisa. Dia ini tak cetekin lagi ya. Ini emang udah getas dari kemarin loh teman-teman, jangan salahin aku loh. Wah, jangan-jangan kita ngerjain karpet dasar juga ini nanti. Ini karpet diturunin semua dulu. Sepertinya itu dulu karena ternyata harus nyalon. Kalau enggak nyalon kita cuci beres benernya. Tapi karena harus nyalon, kita tutup dulu episode kali ini. Happy-happyan aja. Belum keluar dana sama sekali. Kedepan mungkin akan keluar dana untuk salon 800 ribu yang jelas. Sama lain-lain belum tahu. Sampai jumpa di vlog FVV. Sampai jumpa di, apa namanya, dikasih nama apa ya? Tagline-nya ya? Hashtag-nya ya? Sulap FVV gitu ya? Kasih kita sebegini dulu. Sulap FPV episode kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tak mulai ngurus-ngurusi pendaftaran salon. Pendaftaran ini karena antri ya, kita dijadwal. Sama fluida-fluida rencananya tak ganti sendiri aja. Disinilah grotal granatul. Dulu bisa, sekarang mungkin karena nih tangan aja balik cuil-cuil lagi nih, megang kunci sudah mulai lupa gitu kan. Guys, kita ulangi lagi nanti. Mantap, makasih teman-teman dan nonton.